smile. Only sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this heat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Mufid Ilmada, SSI MMSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri. Yang kami hormati, Bapak Dr. Endika Perdana, STMM, selaku Deputi Wakil Rektor 3 Wilayah 3 Universitas Gunadarma. Bapak Dr. Raden Suprianto, MSC, selaku Ketua Jurusan Program Diploma Teknik Komputer Universitas Gunadarma. Bapak Dr. Teddy Oswari, SEMMMIKOM, CLME, selaku Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Gunadarma. Bapak Dr. Ricky Agus Ciptanata, STSIMM, selaku Koordinator Lab Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Bapak Reza Andika, SKOM MMSI, selaku Staf Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma. Dan Bapak Guntur Eka Saputra, STMMSI, selaku Faculty Advisor Google Developer Student Club Universitas Gunadarma tahun 2021 dan 2022. Dan yang kami hormati juga, Saudara Abadi Suryo Setio, selaku Lead Google Developer Student Club Universitas Gunadarma periode 2021 dan 2022. Dan yang kami hormati juga, Saudari Rahma Nuranisa, selaku Ketua Pelaksana TikTok UI UX. Selamat pagi, teman-teman. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara Tech Talk UI UX yang bertema How to Kickstart Your Career as Product Designer. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara hari ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hafiz Eldava, selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Dan saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama-tama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Gunadarma terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan oleh sambutan Ketua Pelaksana TikTok UI UX, yaitu Saudari Rahma Nuranisa. Selanjutnya, akan ada sambutan juga dari Abadi Suryo, selaku Lead GDSI Universitas Gunadarma. Lalu dilanjutkan juga sambutan dari Bapak Dr. Mufid Ilmada, SSI, MMSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri. Lalu dilanjutkan penyampaian materi dan sesi tanya-jawab oleh Senior Product Designer at Tokopedia, Mas Ivan Bagus Pinuntun, SKOM MMSI, dengan judul materi Introduction into Product Design. Selanjutnya akan ada penyampaian materi dan sesi tanya-jawab juga oleh Product Designer at Credibook, yaitu Mas Irfan Sabdo Mustafa, dengan judul Steps to a Successful Product Design Strategy. Lalu, nanti di akhir, akan ada sesi penyerahan terkait dari peserta yang beruntung, best question, yaitu nanti ada dua peserta yang beruntung yang akan kita pilih dari sesi Q&A pada hari ini. Lalu, akan ditutup dengan pengisian form feedback dan penutupan. Baiklah, para hadirin yang saya hormati, pertama-tama, marilah kita buka acara hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Gunadarma. Thank you.
Oke, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana TechTalk QIUX 2022. Kepada Saudari Rahma Nur Anissa, dipersilakan. Terima kasih Kak El selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Mufid Nirmada, SSI, MMSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri. Yang kami hormati Bapak Dr. Endika Perdana, STMM, selaku Deputi Wakil Rektor 3 Wilayah 3 Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Bapak Dr. Raden Suprapto, MSc, selaku Ketua Jurusan Program Diploma Teknik Komputer Informasi Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Bapak Dr. Teddy Oswari, STMMI, CLMA, selaku Kepala Bagian Pembangunan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Bapak Dr. Riki Agus Tripanta, STSSIMM, selaku Koordinator Lab Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Bapak Reza Andika, Eskom MMSI, selaku Staf Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Bapak Guntur Eka Saputra, STMMSI, selaku Faculty Advisor Google Developer Student Clubs Universitas Gunadarma tahun 2021-2022. Dan yang kami hormati Saudara Ivan Bagus Minuntun, selaku Senior Product Designer Tokopedia. Dan yang kami hormati Saudara Ivan Sapko, selaku Product Designer Credibook. Dan yang kami hormati Saudara Abadi Suryo Setio, selaku Lead Google Developer Student Clubs Universitas Gunadarma periode 2021-2022. Serta teman-teman dan para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara TechTalk UI/UX Design 2022 dengan tema How to Kickstart Your Career as a Product Designer. Saya selaku ketua pelaksana dari acara TechTalk UI/UX 2022 ini mengucapkan selamat datang bagi seluruh hadirin yang hadir di sini. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2022 melalui platform Zoom Call Meeting serta yang telah mendaftar untuk kegiatan ini yaitu sebanyak 128 orang dari berbagai kalangan member Google Developer Student Clubs. Saya berharap melalui TechTalk UI/UX 2022 ini para hadirin dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan serta implementasi UI/UX di bidang industri ini. Selanjutnya saya harap para peserta terdorong untuk mempraktikkan dan mengimplementasikan teori dari UI/UX secara langsung, serta dapat menjadi wadah bagi para hadirin semua untuk berkembang dalam dunia IT, khususnya UI/UX. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kampus Universitas Gunadarma yang telah mendukung acara ini dan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara yang telah menyempatkan waktunya untuk membagi ilmu. Semoga ilmu dan materi yang akan disampaikan dapat memberikan dampak dan manfaat bagi kita semua. Demikian sambutan singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC-nya, Kak El. Terima kasih banyak, Kak Rahma Nur Anissa, atas laporannya. Acara selanjutnya, kita akan mendengarkan juga sambutan dari Lead GDSI Universitas Gunadarma 2021 dan 2022, yaitu Kak Abadi Suryo. Kepada Kak Abadi Suryo, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan para tamu undangan. Selamat pagi, yang terhormat. Bapak Mufid Nilmada, SSI, MMSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Industri Universitas Gunadarma. Yang kami hormati, Bapak Dr. Endika Perdana, STMM, selaku Deputi Wakil Rektor 3, Wilayah 3 Universitas Gunadarma. Yang kami hormati, Bapak Dr. Raden Suprianto, MSc, selaku Ketua Jurusan Program Diploma Teknik Komputer Universitas Gunadarma. Yang kami hormati, Bapak Dr. Teddy Oswari, SEMM, MIKOM, CLMA, selaku Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Gunadarma. Yang kami hormati, Bapak Dr. Riki Agus
Ciptanata, STSSIMM, selaku Koordinator Lab Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Yang kami hormati, Bapak Reza Andika, Eskom MMSI, selaku Staf Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma. Yang kami hormati, Bapak Guntur Eka Saputra, STMMSI, selaku Faculty Advisor dari Google Developer Student Clubs Universitas Gunadarma. Yang saya hormati, Saudara Rahmanur Anissa, selaku Ketua Pelaksana Monthly Tech Talk UIUX, dan teman-teman core team dan member yang saya cintai, puji syukur, marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada Sabtu yang cerah ini dalam acara Tech Talk UIUX yang bertemakan How to Kickstart Your Career as a Product Designer. Perkenalkan, nama saya Abadi Suryo Setio, dan saya adalah lead dari GDSC tahun 2021-2022. Mungkin yang udah join di sini, boleh tahu dong kita cek ombak dulu ya. Kira-kira teman-teman yang udah join nih ada dari mana aja? Mungkin ada dari Bekasi, dari Depok juga. Pengen tahu boleh lewat chatnya. Oke, sambil teman-teman cek ombak juga nih, aku mau flashback. Saya mau flashback dikit. Jadi sebelumnya pada weekly class UI UX, kita udah belajar tentang materi membuat UI UX pada aplikasi mobile untuk membuat aplikasi tentang film seperti itu. Dan di situ kita udah sempat ngebahas beberapa hal seperti wireframing dan juga prototyping menggunakan tools seperti Figma, mostly Figma dan plugin-pluginnya. Dan antusiasnya lumayan banyak juga karena dari teman-teman saya itu lumayan tertarik karena walaupun kita base-nya udah di kuliah IT, tapi masih ada juga teman-teman saya yang lebih prefer buat ngedesain daripada ngoding. Dan ini sebenarnya nggak jadi hambatan juga, bisa juga buat peluang jadi teman-teman supaya belajar lebih luas lagi mengenai UI UX dan hal-hal yang bisa menunjang dari IT tersebut. Nah, setelah kita udah belajar, mungkin dari workshop juga, dari mata kuliah Human Computer Interaction, ini teman-teman yang di sini mungkin udah penasaran juga seperti cari job yang di luar sana gimana yang udah di industri sih, khususnya tentang product design. Mungkin bisa mulai dari apa aja yang harus disiapkan, kemudian juga portofolio yang bagus kayak gimana. Nah, karena itu kita dari GDSC sudah mengundang juga nih pembicara yang hebat-hebat. Ada Kak Ivan Bagus Pinuntun dari Senior Product Designer at Tokopedia, dan juga ada Kak Irfan Sabdo Mustafa, yaitu Product Designer dari Credibook. Nah, nanti teman-teman yang udah join, jangan lupa tanya lewat Slido, gali pengalaman dari speakers kita, tanya aja mungkin yang gimana bisa teman-teman siapkan kayak gitu ya. Saya harap dari Tech Talk kali ini itu teman-teman bisa lahir menjadi profesional yang siap untuk di industri luar sana, dan juga teman-teman bisa mengulik lagi, menyelesaikan pembelajaran yang sudah kita pelajari di weekly terakhir kita, kemudian juga bisa menyiapkan project dan portfolio juga. Selain itu kita bisa berkolaborasi juga dengan interest industri lain lewat study case yang ada. Baik, terima kasih juga untuk segala pihak yang terlibat, mulai dari Bapak Ibu dosen, kemudian tamu undangan, dan juga speakers kita pada kali ini. Terima kasih, sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hafes. Terima kasih banyak Kak Badi Suryo atas sambutannya. Acara selanjutnya, kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Mufid Nilmada, SSI MMSI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Kepada Bapak Mufid, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang saya hormati, walaupun tidak hadir, Ibu Rektor Universitas Gunadarma, Pak Irwan Bastian selaku Wakil Rektor 3 Universitas Gunadarma, dengan dukungan Ibu Rektor dan Pak Irwan, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dengan dukungan beliau juga, GDSC ini juga
bisa berkembang sampai saat ini. Saya juga cukup mengikuti perkembangan dari GDSJ dari sejak awal terbentuknya sampai sekarang, luar biasa perkembangannya. Selamat. Terus juga yang saya hormati di sini tadi saya lihat ada senior-senior saya, ada Pak Raden, ada Pak Riki, ada Ibu Mita, terus juga ada sejawat-sejawat saya, ada Pak Reza, ada Ibu Noni, ada Ibu Dini, dan banyak lagi tadi saya lihat ya. Terus juga yang saya hormati narasumber, ada dua narasumber dari praktisi langsung yang semoga dengan mendatangkan praktisi langsung ini kita bisa mendapat, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kita, mendapat langsung pengalaman dari praktisi langsung di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa nih di hari Minggu, di hari Sabtu kita masih bisa bersama-sama kumpul dalam kondisi sehat walafiat untuk belajar, untuk berbagi ilmu, silaturahmi juga. Kali ini adalah tentang how to kickstart your career as a product designer. Nah, kalau mau cerita pengalaman saya sedikit gitu ya. Dulu tahun berapa? Tahun 90-an. Ketika saya mau pertama kali memilih jurusan di universitas, daftar universitas, mau daftar universitas. Bidang komputer itu ada, jurusan-jurusan bidang komputer itu ada, tapi tidak seberagam seperti saat ini. Karena pada saat itu juga memang bisnis, proses bisnis di bidang di berbagai bidang belum banyak mengadopsi teknologi informasi. Pada saat itu jurusan-jurusan ya hanya intinya hanya programmer saja ya, programmer atau yang untuk yang sistem komputer, untuk yang hardware, untuk yang software, seperti itu saja. Paling juga ada teorinya, tidak se apa namanya sedalam sekarang. Nah, dari GDSJ sendiri sejak awal sudah apa ya, peka melihat kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja sana, di luar sana, di dunia bisnis. Bagaimana proses bisnis, baik bisnis yang tradisional maupun bisnis jasa yang memperdagangkan produk jadi ataupun produk jasa, ternyata sekarang ini bergantung pada dunia IT, bagaimana itu dikomunikasikan. Jadi tidak hanya bagaimana produk itu dipasarkan, tapi juga bagaimana produk itu dirancang khusus untuk saat ini yang produk desainnya adalah UI UX ya. Artinya bagaimana produk ini mampu bukan hanya berfungsi, tapi juga secara visual, secara estetika itu juga menarik. Nah, kalau ini kita belajar mungkin di beberapa jurusan atau di beberapa program ini sudah diajarkan, tapi kan sepertinya terlalu teoritis ya, apa itu produk, apa itu desain ya, gitulah teorinya dibahas. Di sini kita berharap dengan adanya praktisi dari narasumber kita bisa langsung memberikan kata kunci, apa sih sebenarnya yang diperlukan di luar sana, apa sih sebenarnya yang paling dicari, apa sih sebenarnya yang paling berharga, yang paling menentukan seorang product designer itu dianggap unggul atau mumpuni, itu kuncinya apa. Sebab kalau kita dalam waktu singkat ini pada saat ini webinar ini, kita belajar detail seluruhnya yang nggak mungkin. Saya berharap dari sini peserta yang hadir dari mahasiswa Universitas Gunadarma, dan juga saya lihat beberapa ada yang dari luar juga. Keywordnya mampu mendapatkan apa sih, benang merahnya, mampu mendapatkan triggernya, nanti kita sendiri yang akan kita sendiri menggali lebih dalam lagi. Ya. Tapi paling tidak kita dapat bocoran nih, ya. Bocoran, dapat panduan,
dapat apa sih namanya tips dan trik untuk menjadi seorang product designer. Oh ya, artinya nanti silakan ditanyakan kepada narasumber Anda, apakah memang harus memiliki jiwa seni. Sekarang bergeser ya, sekarang kondisinya sudah bergeser, definisi seni itu sangat relatif ya, bagaimana yang disukai. Mungkin model seperti ini disukai pada tahun kemarin, tapi tahun ini mungkin berbeda, tahun depan mungkin berbeda lagi. Kita melihat, kita juga harus melihat kecenderungan pasar, kecenderungan para konsumen. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, nanti langsung saja mengikuti kegiatan webinar ini yang diisi oleh narasumber-narasumber yang cukup mumpuni menurut saya. Oke, kegiatan ini saya juga diminta untuk membuka. Saya mewakili Pak Irwan Bastian selaku Wakil Rektor 3 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara Tech Talk How to Kickstart Your Career as a Product Designer. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan resmi dibuka. Demikian sambutan singkat dari saya. Selamat berwebinar, selamat menggali ilmu. Semoga acaranya lancar sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Mufid Milmada atas sambutannya. Baiklah teman-teman, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator acara hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan membawakan acara hari ini, yaitu Kak Nara Kresna Natanta selaku Core Team Public Relations. Halo Kak Nara. Halo Kak Apes. Senang bisa ketemu lagi, apa kabar? Sebelumnya apa suara aku terdengar jelas? Terdengar Kak. Oke. Oke, gimana nih Kak Nara kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga rekan-rekan juga dalam keadaan yang sehat ya sama kita semua. Udah siap belum nih Kak untuk ke acara selanjutnya? Udah dong, harus siap. Kak Fes, topik Tech Talk kita kali ini kita bahas tentang apa sih? Hari ini kita akan ngebahas gimana caranya kita menjadi product designer, terus apa aja yang perlu dipelajari, jenjang karirnya gimana, dan mungkin lain sebagainya. Hari ini kita juga ada dua speakers yang keren-keren banget nih buat ngebahas materinya itu tadi. Wah, mantap banget, menarik ya topiknya. Selain punya topik yang menarik, ternyata kita juga punya dua pemateri yang keren-keren di sini. Seperti yang sudah sedikit disinggung pada awal tadi oleh lead kita Kak Abadi, lalu juga dijelaskan kembali oleh Kak Hafes. Pemateri kita kali ini ada yang dari e-commerce, ada juga yang dari fintech nih Kak Hafes. Wih, mantap. Udah siap nih kayaknya. Dan teman-teman juga pastinya udah nggak sabar banget mau mendengarkan materinya dari speakers kita yang keren-keren. Dan sebelum itu, aku mau ngingetin lagi nih, kalau nanti di akhir acara, kita bakalan mengumumkan dua pertanyaan terbaik dari setiap sesi Q&A-nya. Jadi untuk teman-teman, jangan malu untuk bertanya saat Q&A. Karena tentunya nanti ada dua peserta yang beruntung yang bakalan dapat hadiah dari kita loh teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung serahkan aja ke Kak Nara sebagai moderator kita hari ini. Kepada Kak Nara dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Hafes selaku MC pada hari ini atas kesempatannya. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tech Talk GDS UG, UI UX, How to Kickstart Your Career as a Product Designer. Pagi rekan-rekan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Nara Kresna Natanta selaku moderator yang akan memandu jalannya Tech Talk UI UX 2022 pada hari ini. Halo semuanya, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk dapat kumpul bersama kembali ya setelah kemarin mengikuti acara weekly class UI UX dengan tema atau judul UI UX for Mobile App selama 2 minggu atau 2 kali pertemuan di bulan Maret, kemudian juga diikuti dengan rangkaian acara Ngabubut Talk pada bulan April kemarin yang turut mengundang speakers keren di setiap materinya. Jika ada yang kelewat, bisa selalu cek rekaman videonya di channel YouTube GDSKUG ataupun social media Instagram @GDSKUG. Oke, kalau gitu aku akan coba cek ombak siapa aja di sini yang mengikuti weekly class UI UX kemarin. Sekalian kita lihat siapa aja nih yang aktif di Zoom meeting-nya.
Oke, untuk teman-teman boleh dibuka konsepnya, bisa ketikin satu gitu atau aku gitu. Oke, saya Kak. Saya tuh banyak juga ya gitu. Sambil cek ombak, aku juga mau bantu mengingatkan rekan-rekan bahwa selama sesi TikTok berlangsung, kami harap agar rekan-rekan sekalian dapat dengan tenang menyimak materi yang akan dipaparkan oleh para speaker kita hari ini. Tetap kondusif, aktif, tidak perlu tegang-tegang karena kita nggak lagi suntik vaksin, dan santai aja, oke? Jika ada yang punya pertanyaan, bisa langsung kirimkan pertanyaannya menggunakan nama asli pada link yang sudah disediakan. Linknya dapat dicek secara berkala pada kolom chat ya. Oke. Wah, wow, ternyata banyak banget nih yang udah join weekly class UI UX kemarin. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Mungkin yang udah ikut punya sedikit atau lebih banyak gambaran nih tentang apa itu UI UX. Oke, kalau gitu kita mulai sesi pertama kita. Kira-kira nih teman-teman bisa nggak tebak siapa pemateri pertama kita ini? Tadi udah sempat disebutin juga, bahkan ada clue-nya nih. Bukan clue lagi ya, ini udah kisi-kisi, udah apa nih, chip juga nih. Udah ada di chat soalnya. Ya, kemarin juga sempat ada clue-nya di IG story kita. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih siapa? Oke. Iya, betul teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita kenalan dulu yuk dengan pemateri pertama kita pada hari ini. Dengan Kak Ivan Bagus Pinuntun atau yang biasa dipanggil Kak Ivan. Halo Kak Ivan, apakah sudah terhubung? Halo, halo semua. Kedengeran nggak ya? Oh ya, kedengeran Kak. Halo. Halo, halo Kak Ivan. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah, baik. Gimana Nara kabarnya? Oh ya, alhamdulillah baik juga Kak. Gimana Kak Ivan nih kayaknya dari raut wajahnya udah semangat banget. Gak sabar juga nih Kak. Kita mau denger Kak Ivan, terus kemudian Kak Ivannya juga mau langsung memaparkan materi ya Kak? Iya. Oke, sebelumnya Kak Ivan Bagus Pinuntun ini merupakan alumni dari Universitas Gunadarma jurusan Teknik Informatika angkatan 2013 dengan sederet prestasi dan pengalamannya yang keren-keren. Dan kini bekerja sebagai seorang senior product designer at Tokopedia. Tanpa berlama-lama lagi, karena pasti rekan-rekan juga udah nggak sabar, langsung aja kita mulai pada sesi pemataran materi topik 1, Introduction into Product Design, kepada Kak Ivan dipersilakan. Oke, thank you Nara atas waktunya. Aku coba share screen ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, sip. Oke, terima kasih atas waktunya. Tadi Kak Nara juga MC KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang kami hormati juga para dosen, ibu bapak dosen yang hadir saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun nggak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian ada Kak Guntur juga, ada panitia penyelenggara, dan teman-teman yang hadir. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin aku pengen tahu dulu sih, kayak teman-teman di sini tuh dari jurusan apa aja ya, kira-kira mungkin bisa tulis di chat. Gitu. Coba kita cek. Mana teknik informatika, sistem informasi. Nggak ada yang di luar komputer ya? Di kafe. Oh, di kafe. Oke. Di teknik elektro, oke. Lumayan beragam ya berarti. Oke. Argo teknologi, psikologi. Wah, ada psikologi juga nih. Komunikasi. Oke, siap. Oke, ternyata beragam banget ya yang join di sesi pagi ini. Ini aku mulain duluan aja ya. Jadi untuk materi kali ini aku akan bawain Introduction into Product Designer gitu. Nah, sebelumnya aku mau kenalan dulu. Tadi udah sempat disinggung dikit. Namaku Ivan Bagus Pinuntun. Saat ini aku sebagai senior product designer di Tokopedia gitu. Sebelumnya aku di Gunadarma juga kuliahnya jurusan Teknik Informatika. Dulu aku sempat ikut lab juga, asisten lab di multimedia gitu ya. Terus selama kuliah itu aku juga kayak apa ya, ngambil job freelance gitulah. Dulu itu UI UX masih minatnya tuh peminatnya dikit banget gitu. Jadi
aku juga tahu role ini dari teman-teman di lab multimedia gitu, karena aku belajarnya desain juga kan, Photoshop gitu-gitu kan. Nah, di situ aku coba mulai ambil freelance, sampai lulus tahun 2017 akhir, aku coba apply di Tokopedia. Nah, alhamdulillahnya kayak di Tokopedia itu waktu itu lagi nyari seorang junior juga gitu. Di situ aku ditempatin di divisi fintech dan payment gitu. Nah, dari UX designers itu aku terus apa ya, 2 tahun pindah ke tim lain gitu. Ini sebenarnya masih under fintech, cuman lebih fokus ke produk-produk yang investment insurance gitu. Kalau di Tokopedia itu kan ada beli emas, reksadana gitu ya. Nah, itu aku fokus itu selama 2 tahun juga. Baru di 2021 ini dipindahin lagi nih timnya gitu. Jadi kalau di Tokopedia itu sering apa ya, ada rotasi pemain lah ibaratnya gitu. Nah, untuk saat ini aku bertanggung jawab di tim account dan user platform. Jadi ngurusin soal registrasi, login, terus kayak profile user, terkait hal-hal tersebut, security gitu, kayak PIN, password, gitu-gitu. Oke, paling itu perkenalannya dikit sih. Nah, ini agenda yang mau aku coba sampaikan. Sebenarnya tadi dapat mandat juga dari Pak Mufid ya. Kalau bisa jangan terlalu teoritis, tapi di sini agak teoritis dikit sih. Cuman kalau teman-teman mau tanya lebih praktikal, bisa tanyain di kolom chat aja ya, atau di Google Slido tadi ya, gitu. Nah, ini aku singkat aja ya. Sebenarnya mungkin teman-teman juga di sini yang udah sempat kenal UI UX itu mungkin udah tahu hal ini gitu. Mungkin ini bermanfaat buat yang emang baru banget gitu. Nah, untuk yang pertama, kita mulai dari definisi of product designer. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu ya apa itu UI, apa itu UX gitu. Nah, kalau UI itu sebenarnya lebih kepada gimana caranya aplikasi itu terlihat gitu. Dan bagaimana visualnya itu bisa nge-attract user buat melakukan suatu task atau goals yang dipinginin oleh user gitu. Nah, kalau untuk UX itu lebih kepada feelings gitu, kayak perasaan dan emosi ketika si user ini pakai aplikasi kita gitu. Nah, untuk goals-nya sendiri kalau UI tentu aja bagaimana aplikasi itu terlihat estetik dan mudah digunakan gitu. Usable ini kayak mungkin penggunaan button-nya gitu ya. Nggak mungkin kan kita buat button kecil banget. Sementara jempol kita kan sekali pencet mungkin di layarnya itu touch point-nya besar gitu. Jadi hal-hal tersebut yang perlu di-consider oleh seorang UI designer gitu. Nah, kalau UX itu lebih kepada efisiensi dan gimana aplikasi itu berjalan gitu. Bisa mudah digunakan gitu. Oke, kita langsung cepat aja ya. Jadi bagaimana dengan UI UX gitu ya. Tadi kan UI dan UX. Ini ada UI UX nih. Terus ada lagi product designer. Apakah hal ini tuh sama gitu? Nah, ini sepengalaman aku ya. Jadi setelah dapat materi ini aku juga sempat research kecil-kecilan aja gitu. Sebenarnya di luar sana tuh gimana sih bedanya product designer dan UI UX designer gitu. Ternyata kurang lebih itu sama sih. Product designer itu sama dengan UI UX designer gitu. Kalau definisinya, kalau di sini sih aku dapat kayak seorang yang involved dan bertanggung jawab dari desain prosesnya itu dari awal sampai akhir gitu ya. Dan tujuan utamanya itu untuk make sure bahwa kita itu menyelesaikan masalah yang tepat gitu ya, dengan mempertimbangkan beberapa hal gitu. Nah, di sini ada 3 hal nih yang perlu diperhatikan seorang product designer gitu. Ketika membuat produk, kita biasanya ya, kita kan selalu fokus ke user needs-nya doang gitu ya, kayak gimana usernya ini memakai produk kita gitu, apakah produk yang kita buat itu udah sesuai dengan keinginannya user gitu. Tapi di lain hal, kita juga harus mempertimbangkan 2 hal ini gitu, business goal sama tech capability. Nah ini yang disebut dengan design thinking gitu ya. Jadi seorang product designer ini harus punya mindset ini gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah produk yang bagus itu harus bisa meng-cater 3 hal ini gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu biasanya kita sebut sweet spot gitu. Dari hal ini kita bakal dapat sebuah inovasi gitu, inovasi yang berfokus pada user juga gitu. Dengan adanya 3 hal ini tentunya
produk kita akan pertama bisa diterima oleh user, secara bisnis juga bisa sustainability-nya bagus gitu ya, bisa berkelanjutan, dan secara tech-nya juga bisa diimplement. Percuma juga kan kita kayak buat produk nih, secara user experience-nya bagus, tapi tim tech-nya nggak bisa ngerjain kan, sama aja bohong gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Tech-nya bisa kerjain, user needs-nya kita udah dapet, tapi secara business goals-nya nggak menghasilkan, jadi perusahaannya juga nggak untung gitu kan. Jadi sebenarnya pekerjaan UX designer cukup agak-agak apa ya, kayak berat, karena kita harus berada di tengah gitu. Jadi mungkin kata kuncinya dari materi ini, yang pertama, kita harus bisa punya skill bargaining gitu. Kayak win-win solution-nya tuh harus jago gitu. Jadi ketika kita present gitu ya ke stakeholder, ke tim bisnis, ke tech, kita harus bisa nyampein alasan kita ngedesain ini tuh se-clear mungkin gitu. Oke, kita masuk yang kedua ya. Ini responsibility as product designer gitu. Tanggung jawabnya apa aja sih gitu. Nah, yang pertama tadi, ensuring product itu memenuhi user needs, company business sustainability, dan tech capability gitu. Solving the right problems with the right solution gitu. Terus kita juga harus in charge di product strategy dan product roadmap. Nah, ini nanti di next slide bakal kelihatan juga sih bedanya UI UX designer dan product designer gitu. Nah, product designer juga harus bisa conduct design workshop gitu ya sama stakeholder, terus bisa juga sebagai jembatan nih dari seorang desainer lainnya gitu ya. Mungkin kita kerja sama desainer lainnya, researcher, engineers, business, team marketing, sama product manager. Nah, ini perbedaan antara UI, UX, dan product designer. Nah, selaku research kecil-kecilan gitu, kayak di LinkedIn kan banyak job itu ya, aplikan. Itu banyak banget tuh role-role-nya yang benar-benar bikin bingung juga ya. Dari product designer, ada visual UI designer, ada UX designer doang, UI designer doang, UI, UX. Terus di luar negeri ada yang lebih aneh lagi kayak conversation designer, kayak product evangelist, apa ini nggak tahu. Jadi ini kayak sebenarnya di industri ini juga masih belum kelihatan banget bedanya gitu UI UX designer dan product designer. Jadi mungkin kata kuncinya mungkin teman-teman bisa lihat specific requirements yang dibutuhin di perusahaan itu aja sih. Jadi udah coba dilihat kira-kira apa aja gitu. Tapi kesimpulannya UI UX itu mirip, tapi product designer itu memiliki scope yang agak lebih besar sedikit. Gitu. Nah, ini kalau di diagram, dibuat diagram tuh kayak gini. Tim UI UX itu, UX itu bersinggungan dengan UI, dan si product designer itu ada menaungi si UI dan UX. Gitu. Nah, ini salah satu perbedaannya gitu. UI UX itu lebih tadi ya UI design lebih kepada look and feel, ini kayak apa ya skill-skill yang dibutuhkan oleh seorang UI designer gitu. Banyak kan teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kalau yang UX itu sebenarnya UI design ditambah ada lagi nih user research, terus competitive research, customer journey map, kayak banyak banget gitu. Fokusnya lebih kepada ngegali kebutuhannya user gitu. Nah, seorang product designer itu UI design ditambah UX design ditambah lagi skill-skills yang di luar praktikal gitu. Kalau UI dan UX itu kan kayak praktikalnya, kita buat persona, kita buat font, kita layouting gitu ya. Tapi seorang product designer itu mikirnya lebih ke bigger picture gitu jatuhnya. Misal, kita mau ada suatu produk, kita gimana caranya kita nge-collect requirements-nya. Jadi kan kita harus buat workshop gitu ya bareng stakeholder lainnya gitu. Kita bareng-bareng nentuin goals kita tuh mau apa gitu. Terus kita juga in charge di product roadmap gitu. Jadi setiap quarter tuh biasanya di company-ku tuh buat product roadmap gitu, selama setahun kita mau buat apa. Nah, product designer ini mulai diajak nih buat nge-plan gitu ya. Nah, product strategy juga, terus kita juga harus mempertimbangkan success matrix-nya gitu. Kayak dari desain ini apa yang bisa kita ukur gitu. Next, nah ini perbedaannya kalau di secara garis besar ya, UI UX itu lebih kepada eksekutor gitu. Jadi lebih ke praktikal, fokus specific user needs, executing design thinking process,
dan design for positive customer experience and visual itu. Nah, sebenarnya kalau product designer kalau di tempat kita lebih kepada strategic plan gitu. Kayak fokus long term strategi, terus ngebantu achieve key business goals gitu. Kayak lebih apa ya? Kayak framework-nya tuh sebenarnya mirip design thinking juga, tapi di apply-nya tuh nggak dalam bentuk langsung desain gitu, tapi pada strategic plan gitu. Oke, masih banyak waktu kan ya. Ini kapan sih kapan ini harus gunain UI, UX, atau product designer gitu ya? Nah, ini menurutku sepengalamanku juga, dulu kalau di Tokped itu kita UI, UX designer gitu ya. Kita ada UX designer dan UX designer dan UI designer, tapi sekarang itu udah jadi product designer gitu. Kenapa? Mungkin yang aku observe gitu ya, kalau UI UX itu mungkin numbers of designers-nya di suatu company itu belum terlalu banyak gitu. Jadi fokus ke eksekusinya dulu gitu. Terus ketika feature atau modul-modul di company itu belum dibagi secara kecil-kecil gitu. Jadi masih kerjanya apa ya, palu gada gitu. Satu desainer kerjain semua flow gitu. Nah, yang ketiga, ketika build design sistemnya itu belum rapi dan belum matang gitu. Jadi masih ngebangun design system lah ibaratnya gitu. Nah, terus mungkin design prosesnya juga belum mature gitu, kayak masih meraba-raba. Sementara kalau udah di product designer, ini mungkin cocok untuk company yang udah banyak nih desainernya gitu ya. Kemudian project dan modul itu udah dibagi-bagi dari menjadi sebuah modul-modul kecil gitu. Contohnya kalau di Tokped itu kan kalau teman-teman belanja gitu ya, dari homepage terus dimasukin ke keranjang, lihat produknya dulu gitu ya, product detail page ke keranjang terus bayar sampai nge-track belanjaan. Nah, itu yang aku sebutin tadi itu masing-masing punya desainer sendiri gitu. Jadi desainernya itu udah ditempatin di specific flow gitu. Yang ketiga, desain sistemnya itu udah cukup mature gitu, komponennya udah lengkap, jadi ngebantu banget buat kita ngedesain. Yang terakhir, itu desain prosesnya udah cukup mateng gitu. Jadi kita nggak mikirin tentang praktikalnya lagi, tapi lebih kepada strategi secara long term gitu. Nah, ini contohnya ya, example case-nya dulu di Tokopedia Product Design Team, 2018 ya aku masuknya itu structure-nya kayak gini gitu, ada associate dan senior level gitu, itu ada UX designer, UI designer, copywriter, UX researcher, UX engineer gitu. Terus posisi lead ke atas itu ada UX lead, UI lead, udah toh itu doang gitu. Seiring berjalannya waktu, terus di tahun 2020 mungkin industri ini udah cukup mature, kita ngapusin UX engineer nih. UX engineer itu kayak ngebuat layoutingnya doang gitu, kayak mungkin untuk yang sekarang front end designer lah ibaratnya gitu. Nah, itu kita ganti jadi UI illustrator karena kita butuh seorang UI illustrator. Terus posisi lead ke atas itu udah mulai banyak nih, ada product design lead, principal, terus kayak ada research lead, ada head of product design juga. Dulu kita nggak punya head gitu, kayak cuman lead doang. Nah, untuk di tahun 2022 sampai sekarang kita udah nggak ada UX designer dan UI designer gitu. Kita udah digabung namanya jadi product designer gitu di role-nya. Karena apa tadi ya, pertimbangannya company-nya itu udah cukup besar, terus desain sistem kita tuh udah cukup mature gitu ya. Jadi dalam hal mendesain tuh sebenarnya kita nggak terlalu banyak effort gitu. Jadi kita banyak itu lebih mikirin ke bagaimana feature yang kita akan keluarkan tuh bakal bermanfaat buat user kita dan bisnisnya dan bisa diimplement gitu. Kayak tadi aku sebutin tadi. Mungkin ini yang bisa aku share. Terus career path-nya sebagai seorang product designer tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini yang aku temuin gitu ya di luaran tuh kurang lebih secara garis besar kayak gini gitu. Misalnya dari awal itu junior itu disebutnya biasanya associate gitu ya. Bisa associate UI designer gitu, UX designer atau UI UX designer atau product designer. Dari situ mungkin nanti jadi senior, dari senior nanti bercabang nih, bisa teman-teman mungkin lebih suka yang nge-lead people gitu ya, kayak jadi manager atau lead gitu.
atau teman-teman emang fokusnya tuh mau jadi spesialis gitu ya. Itu biasanya kita sebutnya principal gitu. Terus ke atasnya lagi ada senior manager, senior principal, jadi head, FVP, VP gitu. Nah di Topet ini kita dulu kalau yang aku lihat kan baru ada lead ya. Sekarang tuh udah mulai ada jabatan-jabatan kayak posisi-posisi yang mulai ke atas gitu, ke strategic level kayak head, FVP gitu. Paling atas sekarang FVP gitu. Nah itu menunjukkan bahwa industri ini sebenarnya cukup berkembang nih gitu. Dan apa ya, menjanjikan juga buat teman-teman kalau mulai karir sebagai product designer gitu. Nah ini bedanya secara garis besar nih, specialist track, principal tadi, atau generalist. Kalau principal lebih ke gimana caranya kita fokus ke user, nge-solve problem gitu-gitu ya, buat design strategi, execute based design practice. Kalau generalist atau manager, kita nge-handle people gitu. Kita punya team member yang harus kita handle gitu. Oke, itu sekilas untuk career path as product designer. Nah, career opportunity-nya dari mana aja nih seorang product designer gitu ya. Ini yang aku lihat sebenarnya ada 4 gitu ya. Kayak satu, teman-teman bisa freelance gitu ya. Freelance dalam arti teman-teman cari job sendiri gitu. Mungkin ini plusnya teman-teman nggak terikat jam kerja gitu ya. Cuman dengar-dengar dari cerita teman-teman yang lain juga, sebenarnya freelance itu malah justru jam kerja lebih banyak gitu. Tapi semakin banyak jam kerjanya, penghasilannya juga lebih banyak gitu kan. Jadi plus minus lah gitu. Atau teman-teman bisa kerja di tech company, yaitu kayak di Tokped, Traveloka, Gojek, gitu ya, Bukalapak, dan lain-lain, tiket.com gitu. Atau di corporate juga mulai ada nih posisi-posisi product designer gitu, kayak di BUMN kemarin lagi buka kan, terus aku coba iseng cek, ternyata ada juga gitu, kayak product designer di Telkom, product designer di bank apa, bank BNI gitu. Karena ya balik lagi, industri sekarang kan mulai shifting ya, dari yang konvensional ke digital. Pasti banyak banget corporate yang pengen punya produk digital gitu. Atau teman-teman bisa gabung ke agensi. Agensi ini ya semacam studio gitu ya, studio desain gitu ya, tech solution gitulah. Jadi di sini plusnya mungkin teman-teman bakal dapat project-project yang beragam gitu. Jadi nggak bosan ibaratnya gitu ya. Kalau tadi kan kayak tech company corporate kan pasti ngerjainnya satu produk doang. Kalau freelance dan agensi ini ya mungkin teman-teman bisa dapat project yang cukup variatif gitu. Oh, project satu gue dapat project fintech nih, kedua gue dapat e-commerce gitu. Jadi kan tergantung kebutuhan klien gitu ya. Nah ini coba teman-teman resapi aja, kira-kira teman-teman mau mulai dari mana gitu. Sebenarnya nggak ada yang benar atau salah sih. Cuman pesanku mungkin tipsnya kalau untuk pertama kali kerja jangan terlalu apa ya, kayak idealis gitu. Coba aja dulu gitu, kayak ngerjain. Yang penting teman-teman punya pengalaman dulu gitu. Karena aku pun dulu juga kayak langsung terjun aja gitu. Nyoba apply gitu, ternyata diterima gitu kan. Nah, ini ada sedikit tips gitu sih untuk teman-teman berkarir sebagai product designer gitu. Nah, yang pertama mungkin teman-teman mulai bikin apa semacam case study gitu. Case study ini jatuhnya portofolio sih. Case study bohong-bohongan juga nggak apa-apa gitu. Mungkin teman-teman contohnya ya, bisa ngelihat WhatsApp gitu. Di WhatsApp nih kok gue ngerasa ada fitur yang kayaknya bakal ngebantu user nih. Nah, itu coba teman-teman buat aja case study gitu. Terus di post di Medium, Dribbble, Behance gitu. Kebetulan aku juga tim hiring-nya di Tokopedia gitu untuk product designer. Nah, salah satu yang aku lihat juga untuk kandidat product designer itu dari case study-nya gitu, portofolionya gitu. Ini orang apa ya, nggak hanya bagus gitu ya desainnya secara tampilan, tapi itu menyelesaikan masalah user gitu, dan itu bisa diukur gitu. Dan itu poin yang paling penting sebenarnya gitu, daripada desain yang bagus gitu. Karena desain yang bagus itu kan relatif ya. Yang penting kan sesuai dengan kebutuhannya user, yang pertama itu. Yang kedua kayak build desain portofolio, ini juga paling penting juga. Terus mungkin cari mentor gitu ya, yang bisa ditanya-tanya gitu. Nah sekarang tuh kayak channel untuk belajar produk desainnya banyak banget ya.
di Instagram itu ada yang Hello Designer gitu-gitu. Ada dunia dalam desain itu banyak banget. Teman-temanku juga sih sebenarnya yang ada di situ. Teman-teman bisa coba chat aja gitu. Kayak, aku mau dong kak dimentorin gitu. Kalau aku juga boleh sih. Terus mungkin join-join kursus kayak gini nih, kayak workshop gitu ya. Banyak baca buku tentang desain gitu ya. Terus mungkin untuk nambah value dari teman-teman ketika nanti apply di pekerjaan, mungkin bisa ngambil sertifikasi gitu. Sekarang juga banyak. Yang gratis juga banyak di Udemy gitu kan. Di Google, apa itu namanya? Sertifikat itu juga ada yang gratis, itu bagus gitu. Terus mastering basic design tools ya. Untuk sekarang mungkin teman-teman udah pakai Figma gitu ya. Itu udah paling enak sih karena cross platform kan. Bisa digunakan di Apple atau Microsoft. Understanding the right mindset gitu ya. Nah ini tadi design thinking itu. Gitu. Terus join several design communities. Yang ini mungkin tadi ya. Sebagai desainer tuh kita dituntut untuk komunikasinya bagus gitu. Karena kan kita mengkomunikasikan ide gitu ya ke beberapa tim gitu ya. Tim tech, tim bisnis gitu. Jadi kita juga secara apa ya, community, skill komunikasi kita juga harus bagus gitu. Terus seek opportunity dan coba apply kerjaan gitu. Jadi mulai aja dulu ibaratnya gitu. Tagline-nya. Jangan lupa untuk berdoa. Semoga keterima. Oke, paling itu aja sih dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa lewat slide 2 aja. Aku balikin ke KMC ya. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Kak Ivan yang sudah menjelaskan, memaparkan materinya. Jadi kita tadi harus bisa ini ya, menyampaikan ide kita. Gitu. Oke, aku juga coba ingat sekilas tadi kita belajar tentang apa itu product designer, design thinking mindset, tanggung jawab sebagai product designer. Di dalamnya juga ada user needs, problem solving, product strategy, design workshop, terus dengan yang lain-lain juga masih ada career path. Terus abis itu juga career path as a product designer, career opportunities, terus juga tips untuk memulai karir sebagai seorang product designer, dan masih banyak lagi tentunya. Maka dari itu, pasti udah banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman di Slido. Tapi sebelum itu, untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung, silakan bisa langsung raise hand terlebih dahulu ya. Kira-kira ada gak nih yang mau raise hand? Ada yang mau raise hand, teman-teman? Oke. Okay. Kayaknya pada malu-malu nih, Kak. Pada prefer lebih prefer tanya langsung lewat Slido. Oke, okay, kalau gitu kita masuk sesi Q&A dari Slido. Terima kasih, Kak, operator. Oke, okay, aku bantu bacain ya, Kak. Tadi ini soalnya pertanyaannya dari Gafar. Tadi salah satu goalnya UI itu estetis. Tapi gimana caranya tim desain menilai bahwa desain yang dibuat itu estetis atau mengukur seberapa estetisnya sebuah desain? Silakan dijawab Kak Ivan. Oke, thank you Gafar pertanyaannya. Bagaimana cara mengukur desain itu estetis gitu ya? Oke. Sebenarnya ini agak tricky sih jawabnya, kayak tadi ya balik lagi, estetis itu kan kayak relatif banget gitu ya. Ada yang bilang, oh desain ini bagus, desain ini enggak gitu. Mungkin aku bisa jawabnya gini, kalau secara UI itu kan kita ada punya prinsipal gitu ya, gimana caranya kita nge-build UI itu bagus gitu. Ada beberapa prinsipal yang harus dipenuhi gitu, kayak proximity gitu ya, kedekatan komponen antar komponen gitu-gitu. Dengan dan lain-lain gitu ya, banyak tadi ada proximity, ada similarity dan lain-lain gitu. Nah mungkin secara kita UI kita udah memenuhi aspek-aspek design principle itu, menurutku itu udah cukup bagus gitu. Tinggal kita trial aja gitu dari segi coloring, spacing gitu ya, penggunaan font gitu ya. Nah itu bagaimana gitu, tergantung dari branding dari perusahaannya sendiri. Misalnya kayak Outpad itu kan hijau, kalau mungkin tiket.com biru gitu. Nah itu secara estetisnya mungkin ya nggak mungkin kan Tokped hijau terus buttonnya warnanya oranye gitu kan. Nah itu kan mungkin jadi aneh gitu. Jadi estetis ini ada guideline-nya juga gitu. Dan itu sebenarnya tergantung dari
brand guideline-nya juga gitu, harus sesuai dengan brand guideline gitu sih paling. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga bisa pertanyaannya bisa terjawab ya, Gafar. Oke, ada pertanyaan lagi nih selanjutnya Kak. Dari Audrey Astridia. Apa benarkah kalau job desk di industri UI UX dan product designer itu nggak work-life balance? Kalau boleh tahu, menurut pengalaman kakak bagaimana? Silakan dijawab ke Ivan. Oke, job desk di industri UI UX. Kalau work-life balance, tergantung ya di mana nanti kamu apply-nya gitu ya. Kalau yang aku sekarang jalani sih, aku merasa kayak udah cukup work-life balance gitu ya. Pertama, perusahaan tech company ya, terutama itu banyak banget yang sekarang udah work from anywhere gitu ya, udah announce gitu. Jadi kerjanya bisa di rumah gitu, jadi kita nggak usah harus ke kantor, jadi nggak harus macet-macetan. Kayak jamnya tuh fleksibel banget, kamu kayak kerjain, taksnya bisa malam, bisa pagi gitu ya. Tapi kalau pagi mungkin harus stay, kayak ada meeting gitu aja sih. Kalau dibilang work-life balance iya atau enggak, menurut aku di industri ini udah cukup oke sih. Tapi kalau mungkin kamu masuknya di company yang misalnya masih startup baru gitu ya, dan itu kamu palu gada gitu. Dan mungkin di sana juga team membernya belum terlalu apa ya, aware gitu tentang si product design. Jadinya kan job desk kamu banyak gitu, jadi work-life balance-nya juga keganggu. Ini sebenarnya relatif lagi sih, tergantung dari company-nya gitu. Harusnya kalau startup kayak tadi Tokopedia, Bukalapak, gitu-gitu ya, tiket.com, Traveloka, itu harusnya work-life balance-nya udah cukup oke sih menurutku. Gitu. Oke, Kak. Kalau gitu berarti job desk-nya itu, maksudnya kayak work-life balance-nya itu bukan tergantung dari job desk juga ya? Jadi ada kayak andil dari company-nya sendiri itu yang kita apply itu kayak gimana gitu, behavior-nya gitu ya, Kak? Iya, iya. Kayak tadi, kayak di Tokped kan kita udah dibagi kecil-kecil banget tuh. Jadi kita nggak harus ngerjain semua flow gitu. Jadi kita kayak ngerjain di specific flow, tapi kalau ada yang bersinggungan dengan flow yang lain, kita tuh tinggal ngobrol aja sama desainernya gitu kan. Jadi task slotnya kita bisa bagi-bagi ke tim lain. Tapi kan beda kasus kalau teman-teman nanti masuk di company yang desainernya mungkin masih timnya masih kecil gitu, masih 5 orang gitu-gitu. Iya benar, jadi lebih banyak job desk juga numpuk plus, di satu orang. Tapi plusnya mungkin teman-teman bisa dapat banyak pengalaman tuh ngedesain end-to-end flow gitu kan. Iya benar banget. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Semoga bisa menjawab ya Kak Audrey. Oke, next question. Dari Vina. Halo Kak Ivan, izin bertanya, ada tips atau advice untuk desain portfolio seperti apa yang sekiranya masuk ke kriteria sebuah company, especially Tokopedia? Silakan Kak Ivan. Oke, kisi-kisi. Portfolio seperti apa? Tadi aku sempat singgung dikit sih. Pengalaman penting juga gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga loh di Tokopedia tuh yang nggak kuliah gitu. Dia masih SMA langsung apply Tokopedia, tapi emang dia tuh banyak eksplorasi gitu ya, banyak buat case study gitu ya, aktif di community gitu ya, jadi udah nggak diragukan gitu skillnya. Nah sebenarnya kalau dari jurusan gitu-gitu kita agak dinomorduakan gitu ya. Yang penting tuh dari isi portfolio tuh menurutku kayak gimana caranya case study atau portofolio yang teman-teman sajikan itu bisa cukup mudah dibaca gitu, nggak terlalu bertele-tele gitu, nggak usah terlalu framework banget kayak design thinking dan lain-lain gitu. Ya mungkin harus, tapi nggak harus semuanya dipakai gitu jargon-jargonnya, ada persona, ada terus ada apa ya, user journey map gitu-gitu. Intinya kayak gimana caranya desain proses thinkingnya teman-teman gitu loh. Jadi aku berpikir ini kayak bisa membantu user, gimana caranya, aku research dulu, terus kayak aku validasi, terus aku ngedesain, terus di testing lagi. Nah itu udah cukup sebenarnya gitu untuk ngegambarin bahwa itu portfolio yang bagus gitu. Jadi jangan kemakan kayak jargon-jargon yang banyak sekali tuh ya. Di product design itu kan banyak banget ya. Intinya yaitu gimana desain teman-teman itu nge-solve
problem di user gitu, itu udah cukup itu. Caranya gimana gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga Vina dari jawaban Kak Ivan bisa terjawab ya pertanyaannya. Oke, kita masih ada questions lagi nggak nih kira-kira kalau operator? Oh ya, masih ada nih Kak dari Alia. Kak izin bertanya, kalau mau dimentorin oleh Kak Ivan gimana ya Kak caranya? Oke, silakan dijawab Kak Ivan. Iya, yeah. Bisa nanti kontek-kontekan aja dulu. Boleh, boleh. Mereka buka sesi mentor. Oke, itu bisa langsung kontak aja Kak Ivan-nya, mungkin lewat LinkedIn atau social media Kak Ivan ya, di IG ya. Kan di postingan IG udah kita tag juga tuh Instagram-nya Kak Ivan. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Idham Ar-Rashid. Apakah ada challenge terbesar yang kakak alamin ketika transfer dari UI UX Associate Designer ke Product Designer? Silakan Kak Ivan dijawab. Ya, ini yang sekarang lagi ini sih, lagi kita lakuin di Tokopedia gitu ya. Dulu kan UI gitu ya, UI, UX gitu ya. Jadi kalau UX, aku kan basicnya UX gitu. Ya udah, aku ngerjain UX doang gitu, nggak sampai UI gitu. Tapi sekarang kan mulai 2022 ini udah shifting ya, jadi product designer. Ya itu challenge-nya kita sama-sama belajar gitu, dari yang UX belajar UI, dari yang UI belajar UX gitu. Tapi ya mungkin karena di Tokopedia juga udah difasilitasi gitu ya, ada training-training gitu ya, itu cukup membantu gitu sih. Challenge terbesarnya itu kita harus beradaptasi lagi gitu, kayak tadinya cuma sampai UX doang tapi kita harus nge-UI juga gitu ya. Gitu. Paling challenge terbesarnya ya adaptasinya itu. Cuman ya selama kita masih mau belajar harusnya bisa. Adaptasinya diam-diam berhadiah ya Kak. Tiba-tiba dapat ini pelatihan juga. Iya. Oke, terima kasih Kak Ifa jawabannya. Oke, next question ada lagi. Operator, next question ada lagi enggak? Oke, dari Ikrimah, ada tips untuk mengasah skill UI UX bagi orang yang belum pernah belajar sama sekali? Ada gak nih Kak kira-kira tipsnya? Tipsnya, oke. Kalau UX mungkin skill yang paling utama tuh berempati sih, gitu. Harus punya empati yang tinggi gitu. Contohnya kayak mungkin di keseharian teman-teman ngelihat kesulitan apa gitu misalnya. Contohnya tuh misalnya lagi mau masuk tol gitu kan, ternyata belum keisi nih tolnya. Nah itu kan sebuah problem gitu ya. Nah itu coba teman-teman buat gitu case study-nya gimana ya caranya biar bisa top up lebih cepat gitu. Nah itu coba diasah aja skill-skill gitu, coba baca-baca apa di medium gitu ya, banyak banget gimana caranya ngasah UX gitu. Kalau UI mungkin ya teman-teman udah mulai coba eksplorasi aja sih desain-desain gitu. Intinya jangan takut jelek gitu di hasil pertama gitu. Hasil pertama pasti jelek. Tapi kalau dilakukan terus-menerus itu pasti kelihatan tuh perbedaannya. Oh dulu gue kok jelek banget ya, sampai sekarang udah bagus gitu. Iya Kak, bener banget. Jadi ya kayak practice makes perfect. Ya, jadi biar teman-teman juga ada perbandingannya dari awal mulai coba UI/UX sampai nanti kalau misalnya level skill-nya udah makin mumpuni gitu ya Kak. Oke, mungkin ada satu last questions nih. Ada lagi? Oke, last question nih Kak dari Fatur. Halo Kak Ivan, bagaimana contoh technical test pada saat apply product designer? Silakan dijawab Kak Ivan. Oke, kisi-kisi lagi deh. Kalau di Topet, tesnya itu ada dua sih, kayak take home test pertama gitu ya. Nanti teman-teman dapat soal gitu ngerjain di rumah selama 5 hari. Nanti di submit lagi gitu ya hasilnya, itu bentuknya case study gitu. Terus nanti kalau misalnya udah lanjut, bakal di interview gitu. Interview sama HA, terus sama tim user. Tim user itu ya kita teman-teman desainer di Tokopedia. Mungkin technical test yang di usernya itu sih maksudnya gitu ya. Ya mungkin ya itu bakal di challenge gitu. Kayak hasil dari
tesnya kenapa kamu ngedesain kayak gini gitu. Jadi teman-teman harus punya reasoning yang bagus gitu. Reasoning yang bagus tuh kayak gimana gitu ya. Nah itu tadi ketika ngedesain pastiin ada pertimbangan-pertimbangan yang make sense gitu ya. Mungkin ngelihat dari data, ngelihat dari research sebelumnya, mungkin competitive research gitu ya. Jadi ada baseline-nya gitu, teman-teman ngedesain nih taruh button di pojok kiri bawah gitu. Kenapa gitu. Nah lebih ke situ-situ ya sih. Oke, terima kasih Kak Ivan. Terima kasih Kak Ivan atas jawabannya. Semoga dapat menjawab rasa ingin tahu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih atas sesi tanya jawab dan juga pemaparan materinya. Baik rekan-rekan semua, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya yang nggak kalah seru lagi, mari kita bersama-sama menyaksikan penampilan dari paduan suara, suara dan ragita, Check It Out. Oke, keren banget ya itu dia tadi penampilan dari paduan suara, suara Dharma Gita. Masih pada semangat nggak nih? Coba yang masih semangat ketik 1 di kolom chatnya. Aku akan lihat nih di kolom chat siapa aja yang masih aktif, yang masih semangat. Oke, 1. Tapi pasti masih pada semangat dong ya. Karena masih pada semangat, kalau gitu acara selanjutnya adalah pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Irfan Sabdo Mustafa, merupakan alumni dari Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Informatika, Angkatan 2015, dengan segudang prestasi dan pengalaman yang patut diacungi jempol juga. Dan saat ini bekerja sebagai Product Designer at Credibook. Oke, untuk lebih lengkapnya, karena mungkin ada juga yang masih penasaran, kalau gitu kita sapa dulu kali ya. Halo Kak Sabdo, gimana kabarnya hari ini, Kak? Halo, Nara, sehat-sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, tadi pesertanya udah pada semangat, ternyata pematerinya juga nggak kalah semangat. Without further ado, langsung aja kita mulai pada sesi pemaparan materi dengan topik 2, Steps to a Successful Product Design Strategy, kepada Kak Sabdo dipersilakan. Oke, sebentar. Yap, di sini aku menambahin dari materi Kak Ivan tadi udah insightful banget, kayak banyak banget pengenalan soal UI UX dan product design. Dan sebenarnya kalau aku jelasin soal itu juga sama sih ya teman-teman, dan itu kayak ngelengkapin doang pasti. Dan di sini aku akan nambahin soal gimana kita memulai product design. Terakhir kan closing statement-nya Kak Ivan tadi bilang mulai aja dulu. Nah ini gimana sih kita mulai dulunya? Nah, aku nyebutnya sebagai designing future. Jadi kita kayak merancang masa depan kita gimana. Karena menjadi product designer kayak tadi banyak banget perubahannya dari UX, lanjut lama-lama jadi product designer sampai jadi vice president, itu kan juga banyak ya perjalanannya. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Irfan Sabdo. Jadi biasanya dipanggil Sabdo di zaman kuliah.
Kenapa? Karena ada banyak teman, nama Irfan tuh udah umum banget, ada Ivan juga kan kayak sekarang ini, jadi biar nggak ketuker kan nama Ivan, nama Irfan, biasa dipanggil Sabdo gitu teman-teman. Oke, okay. Bicara soal product design itu desain di sini kita, aku bisa sampaikan desainnya bukan gambar ya teman-teman, tapi rancangan. Nah itu di cover ada contoh, adalah rancangan wireframe, terus flow, sama workflow gitu kan. Dan di sini bukan sebuah gambar estetik yang bisa diimplement, tapi di sini adalah suatu gambar resonate yang bisa dijelaskan soal gimana bakalan jadinya. Ya, seperti itulah product design. Jadi sebelum diimplement, pastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar pas sudah diimplement gitu. Nah, ada kutipan yang menarik sih. Good design is good business dari Tom Watson Jr. Dulu dia vice presidennya IBM, dan aku suka menjelaskan kalau product design itu apa sih, seberapa penting dia di bisnis. Nah, aku bilang bahwa product design itu penting karena dia itu merancang suatu bisnis. Ketika dia punya good design, punya desain yang baik, punya rancangan yang baik, maka dia punya bisnis yang baik perusahaannya. Gitu. Jadi, ini adalah kutipan yang simple, yang mudah diingat, dan bisa jadi pegangan kita kalau misal kita terlalu idealis, pengen yang UI-nya bagus kayak kita, padahal itu nggak sesuai sama apa yang user harapin gitu kan. Jadi, kita perlu dapat kayak desain yang baik aja gitu, nggak perlu sesuai sama yang mau kemauan kita, karena kebanyakan desainer tuh idealis teman-teman. Oke, bahasannya ada 5 aja nih. Yang pertama get educate, kemudian learn tools, get some experience, build portfolio. Portfolio penting banget buat kita di bidang teknis gitu ya, apalagi kayak untuk seorang ahli tenaga praktisi itu portfolio bisa dibuktikan, dan itu bisa jadi kayak gimana melihat perjalanan kita, apa yang udah kita lakuin dan seberapa manfaat kita. Kemudian find a job. Ya itu paling penting kalau kita mau dapat kerjaan, ya kita perlu cari kerjaan ya. Oke, kita mulai ke yang pertama. Get educate. Jadi di sini jadi di sini kita teman-teman bisa belajar basic dari product design, dan itu penting juga karena sebelum masuk ke semuanya, product design tuh banyak banget step-nya. Kalau kita jelasin tadi ada UI UX designer, UX sendiri ada research, ada writing, ada engineer, UI itu ada interaction design dan motion designer, dan itu banyak banget. Jadi ada baiknya kita belajarin basic-basic setiap role itu. Gak perlu expert, yang penting kita tahu aja dulu gitu. Dan di situ ada framework ya, design thinking itu yang paling umum, ada HEART framework dari Google, ada design sprintnya Google juga, ada framework-framework lain kayak templating dari IDF, Interaction Design Foundation, NN Group, itu juga sering dipakai. Terus desain proses, misalnya tadi, setiap perusahaan punya desain proses masing-masing, setiap masalah punya proses desain masing-masing, dan perlu disesuaikan. Responsibility, karena banyak banget role, tadi kan Kak Ivan juga jelasin banyak banget di Tokopedia ya, dan itu punya responsibility masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke big tech kayak Tokped, mungkin teman-teman harus tahu nih UX researcher tuh ngapain gitu. Jadi portofolionya pasti akan berbeda sama UI designer gitu kan. Kemudian yang lainnya ini adalah soft skill teman-teman ya, nggak bisa disebutin satu-satu ya. Yang paling penting itu kita perlu komunikatif, karena kita kan nyampein ide. Kalau kita nggak bisa menyampaikan ide dengan baik, ide itu nggak akan jadi baik gitu. Jadi kalau kita kasih tahu hal-hal masalah nih, misalkan orang terlalu khawatir sama problem company kita yang kayaknya kita nggak selalu bisa market fit deh. Nah, tapi kita bisa ceritakan itu bahwa itu bisa kita solve kok deh. Hal-hal yang kayak gitu kan ada bisa di solve ya pakai soft skill ya. Jadi yang others ini skill yang bersifat kayak gitu, kolaboratif, kemudian open. Jadi kita bakal terima kritikan, kita bakal terima masukan, kita harus tetap terbuka. Nah, belajar ya, untungnya adalah kita ini bisa belajar dari manapun, dari yang formal sampai yang informal. Nah, biasanya kalau formal kan ada matkulnya ya, kemudian ada beberapa yang dosen-dosen yang bisa bantu kita secara langsung gitu, mungkin kayak mentor gitu. Dan informal ini kita bisa lihat dari YouTube, bisa dari artikel, bisa dari website, bisa dari podcast, sekarang kan zaman podcast ya, atau mungkin dari buku. Nah, ini ada Interaction Design Foundation, itu website yang bisa ngasih banyak banget artikel soal product design, bahkan ada sejarahnya dari tahun 1960-an sampai sekarang tuh dijelasin di situ. Ada Udemy, Coursera, itu bisa ngasih teman-teman belajar materinya end-to-end dari awal sampai akhir, dan udah bisa dapat sertifikat. Ya tentu bermanfaat ya, itu bisa jadi bukti buat teman-teman nanti ngejelasin kalau udah interview sama recruiter. Nah, atau mungkin teman-teman ada yang lebih suka baca buku. Nah, ini ada buku-buku yang
berhubungan sama product design nih, start with why, karena kita selalu mulai dari masalahnya apa gitu kan. Zero to one, hook, dan seterusnya. Ini aku baru baca 3 sih sebenarnya. Jadi meskipun udah 4 tahun ini juga tetap baru nggak banyak buku yang dibaca, karena aku sendiri suka metode belajarnya itu learn by doing. Jadi lihat YouTube, terus coba praktekin kayak gitu. Jadi teman-teman coba buat Get Educate ini, pastiin punya metode pembelajaran yang sesuai. Kalau misalnya lebih suka denger aja, bisa spot, bisa apa? Dengerin podcast. Kalau misalkan perlu yang enakan baca, mungkin bisa baca artikel atau buku. Misalkan kayak butuh mentoring ya, kita cari mentor gitu ya. Pastikan Educate itu kita punya media yang pas gitu. Kemudian learning the tools. Jadi ini penting juga teman-teman. Setiap perusahaan punya toolsnya masing-masing. Setiap perusahaan punya budaya kerjanya masing-masing, jadi kita kayaknya juga perlu belajar tools itu ya. Mungkin kalau teman-teman tadi ada yang dari TI, SI, gitu kan, itu kan ada, biasanya programming itu bahasa pemrograman banyak ya. Nah, ada baiknya kita nggak cuma terpatok ke satu bahasa pemrograman, tapi beberapa, atau bahkan kalau bisa, secara mendasar semuanya kita bisa. Jadi, begitu dapat opportunity, kesempatan masuk ke playlist itu, kita akan explore lebih dalam di bahasa pemrograman itu. Gitu. Nah, setiap masalah punya penangannya masing-masing. Jadi ketahui prosesnya, ketahui toolsnya. Ini ada website UX tools, teman-teman bisa akses di situ. Dan di situ banyak banget nih ya di bagian design tools database. Ini kalau misalnya aku boleh rekomendasi untuk yang sekarang, website yang bisa ngasih banyak materi buat kita itu di sini sih. Misalnya kita mau bahkan bikin UI design, kita bisa lihat nih tools-tools yang paling sering apa. Dan di resource-nya pasti kita bisa dapat yang free-free gitu. Prototyping, portofolio, terus handover nih buat dikasih ke tim engineer, kita kan biasanya inspect gitu ya, ini codingannya gimana gitu. Kita bisa dari sini. UX tools juga bisa kasih kita artikel. Nah, kayak gini tuh, berhubungan sama principal, gimana kita kick off meeting, how design to prevent user error, dan semacamnya. Terus kita juga bisa cari kerjaan di sini. Mana nih? Nah, nih, ini untuk yang umum sih. Ini ntar kan kita bahas lah untuk bagian itunya. Oke. Di sini kan kayak ada beberapa, aku sebutin 4 macam ya. Figma. Figma ini bisa banyak sih, karena Figma itu kan ada community-nya ya. Jadi awalnya tuh Figma kayak XD, benar-benar mirip XD. Tapi lama-lama dia bisa mencakup Zeppelin, Sketch, dan bahkan Miro. Ada namanya Figma Jam gitu, Fig Jam. Nah, itu kalau di company-ku biasa pakai Figma. Kalau pakai iOS bisa pakai Sketch mungkin. Dan Miro ini biasanya untuk brainstorm teman-teman kayak gini nih. Atau coret-coret, atau misalkan ngumpulin insight, FGD gitu. Zeppelin ini buat tahu codingannya. Jadi kayak desain kita itu paddingnya, marginnya, size-nya itu pakai Zeppelin. Nah itu bisa juga di Figma. Nah ini kan kayak contohnya di sini ada 3 ya gambarnya. Ini biasanya di fase UX research nih, kita kayak nyari insight, kita terus mapping di situ, dapat flow-nya, behavior research kayak gimana, dan kita cari solusinya. Solusinya kayak gini nih, mainannya UX designer. Tuh, dia udah dapat sketsanya, kemudian ntar dibuat hi-fi-nya, UI designer masuk ke UX engineer, dia implement lah tuh beberapa codingan-codingan yang bisa jadi library buat diimplement ke depan gitu kan. Setelah kita belajar itu, teman-teman, kita bisa mulai cari pengalaman. Nah, kita kan udah mulai tahu basic-basic ya, terus kita udah tahu toolsnya, cara pakainya gimana. Nah, step selanjutnya pasti kita mulai cari pengalaman. Coba lihat yang mana yang bisa sejauh apa kita belajar dan benar-benar berhasil apa kita dalam metode belajar sebelumnya tadi ya. Ini bisa mulai dari yang paling sederhana, meetup event atau UX challenge. Itu sifatnya kebanyakan challenge ini fake project, jadi dia ya nggak ada tanggung jawab lebih. Kalau kalian belajar benar salahnya itu nggak akan berdampak banyak gitu, berdampaknya ya sampai di situ aja kalian dapat masukan, saran, dan seterusnya. Kemudian ada hackathon atau kompetisi. Di sini tuh ada nilai kompetitif teman-teman, jadi nanti ketika masuk ke dunia bisnis akan ada kompetitor banyak banget ya. Kalau di e-commerce tuh Bukalapak, Shopee, Tokped itu kan udah terkenal, kompetitornya gede, timnya gede, dan yang pasti dampaknya besar sekali kan. Nah, hackathon dan competition ini ngasih kita gimana biar lebih kritis sama ide kita sendiri dan ide orang. Jadi kita lebih bertanggung jawab lah sama apa yang kita buat gitu kan. Kemudian freelance. Nah, freelance itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena dan orang lebih bayaran. Nah, itu makanya kita lebih ngasihnya misalnya competition tuh lebih ke tema gitu. Tapi di sini freelance kita coba kasih out of the box. Kita kasih
itu gitu ide-idenya. Kemudian ada intern. Nah, intern ini harapannya ya teman-teman tuh bisa belajar jadi team player untuk tim yang udah besar, big tech company, Tokped itu sendiri kan juga banyak role-nya ya. Mungkin kita berpendapat kayak gini tapi orang lain berpendapat kayak gitu dan itu kan perlu apa ya, brainstorming yang pas lah sampai akhirnya lead akan nentuin yang mana yang cocok untuk dijadikan simpulan gitu kan. Nah, di intern itu kita bisa fokusnya ke experience untuk jadi team member gitu. Jadi bukan ke uangnya ya, jangan terlalu mengharapkan ke uangnya. Ya, pastikan kelar dari intern teman-teman punya pengalaman, karena ntar kalau setelah intern mau apply buat full time job, kalian akan ditanya pengalaman apa ketika intern, bukan apa besar pendapatan kalian waktu intern gitu. Jadi ya, uang kan itu ngikut lah pasti. Oke, terakhir setelah itu semua kita dokumentasikan pekerjaan kita, build portfolio. Ini tuh muncul nggak sih? Build portfolio. Nah, di sini kita tugasnya dokumentasikan pengalaman kita yang terbaik dalam bentuk portfolio yang punya storytelling yang baik. Jadi kayak buat orang kayak baca novel, kayak baca komik, kayak baca buku, kayak baca buku materi atau yang semacamnya lah, kayak nonton film misalkan. Jadi tahu nih, problemnya apa, dia ngerasain, oh ya itu benar masalah, solusinya, oh ya itu benar solusi, dan diimplement, ya ini ternyata benar ya, diimplement pun juga reliable gitu. Nah, di sini jangan lupa, ceritain nih, ini yang komunikatif tadi. Jadi ke portofolio dikasih pun nggak membuat itu jadi wah. Jadi wah adalah ketika portofolio hebat, kita juga mempresentasikan juga dengan hebat gitu ya. Jadi kita bisa ngasih tahu nih problem yang kita temuin apa, kendalanya apa, sampai solusi yang kita beri apa. Bahkan kalau misalkan mau lebih jauh, kita bisa kasih KPI kayak semacam targetnya 100.000 pengguna dan berhasil gitu. Itu jadi lebih baik. Nggak terlalu penting banget sih sebenarnya kalau untuk yang awal-awal. Kita bisa fokus ke problem dan solusi. Itu kan tujuannya dari product designer. Biasanya orang nyebutnya sebagai problem solver gitu. Nah, buat portfolio ini bisa di macam-macam. Bisa jadi personal page, website. Dan pastikan itu accessible. Bisa dipakai di mobile, di desktop, di tablet, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya waktu buat build website dari nol, bisa pakai yang ada. Misal Notion, Medium, Behance. Jangan dribble tuh kurang bisa untuk menjelaskan problemnya. Mungkin tiga itu jadi bisa jadi pilihan utama. Terus bisa juga dengan yang handout kayak gini, di print langsung. Nah, dulu aku pakai ini handout. Jadi kayak benar-benar ketika nanya CV ya kita kasih aja tuh CV dan portofolio. Nah, ini beberapa ini aku coba share. Portofolio aku dulu. Nah, ini nih. Jadi ketika ditanya CV-nya mana, aku kasih ini. Begitu masuk di awal, ya ini kutipan aku tadi suka. Nah, ini CV aku. Soal dulu aku front-end engineer, dulu awalnya full stack, jadi front-end, jadi UI UX, sekarang jadi product designer. Jadi kayak namanya berubah-berubah kan, dulu full stack, sekarang front-end, back-end gitu kan. Terus UI UX ada product designer-nya itu. Nah, ini CV aku. Aku kasih dua lembar dan udah ceritain semuanya kan, ada layouting juga kayak orang membacanya pun enak gitu kan. Terus diikutin sama pengalamannya ini sama portofolio. Sebenarnya nggak harus sebanyak ini teman-teman. Kita bisa kasih 1-3 aja tapi yang paling wah gitu. Dan yang pasti ngejelasinnya juga baik karena dari pengalaman aku ini yang ditanya itu paling berkesan apa, terus yang paling susah apa, sama yang paling menyenangkan, artinya kayak gampang banget nih ternyata ini bukan masalah gede gitu. Itu cuma tiga hal itu. Jadi rekomend paling 1-3 itu udah cukup buat itu. Nah, ini nggak usah dijelasin portofolionya. Biar explore aja sendiri. Oke. Nah, setelah kita punya itu semua, barulah yang terakhir. Mulai aja dulu. Kita mulai cari kerja di sini. Nah, kalau untuk yang masih fresh graduate awal-awal gitu biasanya sulit dapat tawaran nih. Jadi kita yang nyari kerja nih, kita jemput bola nih. Nah, di sini bisa mulai dari kita buat profile LinkedIn, karena LinkedIn itu biasanya profesional itu rekruter-rekruter ngeliatnya ke LinkedIn. Di situ ada bagian profile yang bisa nampilin project, portfolio dan seterusnya. Kita bisa tes itu di situ. Dan atau mungkin kayak ke ini Tokopedia dia punya career page dan kita bisa cari di situ kayak misalnya mau ke Bukalapak, ke karir pitch Bukalapak, atau yang lainnya. Nah, terus bisa juga ke email. Pasti kan kayak di sini juga ujung-ujungnya ke email ya. Jadi kita bisa belajar membalas email yang baik gitu ya. Jadi kayak
biasa bahasa Inggris, jadi baiknya teman-teman belajar menulis bahasa Inggris ya, gimana yang formal dan yang nggak terlalu kaku juga, tapi ya karena produk desain kan kekinian gitu kan, orang bilang kan, jadi orang-orangnya pun juga yang kayak Kak Ivan gitu, kayak kelaku banget juga kayak nggak suka gitu kan, disesuaikan lah, tapi tetap sopan gitu yang penting. Nah, oke, okay, tips dari aku buat memulai, semangat buat mulai teman-teman, ini buat penutup ya, Steve Jobs dari Apple Inc. mungkin udah meninggal ya, tapi ada kutipan yang pasti teman-teman nggak ada yang nggak kenal Steve Jobs ya. Dia adalah produk desainer yang merubah tren desain device apa mobile dari yang ada kayak Nokia, kemudian kayak BlackBerry, dan dia ubah jadi full screen gitu. Yang dulu kayak orang pesimis bahwa itu gagal, sementara dia optimis bahwa itu berhasil gitu. Bahwa sini dia bilang desain itu bukan tentang apa yang dilihat, bukan apa yang dirasain, tapi lebih jauh dari itu bagaimana desain itu bekerja. Nah itu, jadi produk desain bukan soal UI aja, bukan soal gambar aja, bukan soal tampilan aja, tapi lebih dari itu, bukan juga soal bekerja aja, tapi juga gimana yang dirasain gitu. Tiga hal ini, looks like, feels, and works. Nah itu aja sih dari aku, semoga bisa nambahin insight dari Kak Ivan tadi ya. Thank you guys. Oke, terima kasih Kak Sabdo atas pemaparan materinya. Itu dia tadi ya materinya berisi kiat-kiat atau strategi untuk menjadi seorang product designer. Belajar lewat belajarnya bisa lewat Udemy, Coursera, terus tadi juga kalau nggak salah ada Interaction Design Foundation. Terus keterampilan apa aja yang diperlukan nih? Biasanya bisa juga dengan media buku. Teman-teman belajarnya bisa dari media buku juga selain dari kelas-kelas yang tadi sudah disebutkan. Terus juga tools yang bisa dipakai itu ada Figma, Sketch, ada Zeppelin, ada Miro. Terus abis itu juga teman-teman banyak-banyakin cari pengalaman, terus buat portfolio yang sesuai dengan pengalaman kita, dengan flow storytelling, sehingga pembaca tertarik juga nih, baca sampai akhir, sampai habis. Terus tadi terima kasih juga sempat diberikan kesempatan untuk dapat melihat portfolionya Kak Sabdo. Oh iya, karena udah jam 11.30, aku yakin rekan-rekan juga udah pada gak sabar buat dengar jawaban dari pertanyaan masing-masing nih Kak. Kira-kira pertanyaan apa aja sih yang akan ditampilkan? Yuk kita tunggu sebentar lagi. Karena untuk teman-teman yang punya pertanyaan langsung, bisa dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, nanti baru bisa kita pilih juga. Kira-kira teman-teman ada yang mau raise hand, mau tanya langsung? Bisa langsung raise hand aja ya lewat Zoom meeting, atau mungkin yang tadi udah tanya di Slido tapi pengen buru-buru aja jawab di sini. Kali aja pertanyaannya nggak ditampilin nanti di Slidonya. Jadi bisa buat raise hand aja sekarang, nggak usah malu-malu teman-teman. Santai aja, oke? Okay? Gimana? Kita tunggu dulu kali ya Kak Sabdo. Oke. Okay. Teman-teman nih biasanya pada malu-malu gitu. Oke, okay, ini nggak ada yang mau raise hand. Oke okay, deh kalau gitu, karena teman-temannya pada malu-malu nih, Kak. Lebih prefer tanya lewat Slido. Oke, okay, kalau gitu kakak operator boleh langsung ditampilkan aja. Oke, okay, di sini pertanyaan pertama dari Hanif Widi Prasetyo. Halo Kak Sabdo, apakah alur flowchart dari suatu produk bisa dimasukkan ke dalam portfolio kita? Silakan Kak Sabdo bisa dijawab. Oke, okay. Thank you Hanif pertanyaannya. Ini buat flow sebenarnya itu mewakili dari gimana UX bekerja ya. Hasilnya itu kan flow itu adalah apa yang jadi goals UX designer. Jadi tentu itu perlu juga dimasukin. Tapi jangan terlalu banyak juga, kayak kita bisa fokus ke yang tertentu-tertentu aja. Apalagi kalau apps kita udah gede, fiturnya banyak, flow-nya pasti akan banyak banget. Kita bisa kasih yang fitur utama lah gitu. Jadi bisa ceritain keseluruhan apps-nya kayak gimana flow-nya gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Sidik. Bagaimana caranya membuat sebuah desain yang dapat mudah diterapkan oleh tim engineer? Silakan Kak Sabdo. Oke, biasanya kita pakai responsive design di situ kan. Aku sih biasanya kayak ada engineer dulu.
Jadi kalau untuk yang teman-teman yang mungkin nggak punya basic engineer, kita bisa namanya Koniza, kita ajak tim engineer buat mastiin lagi untuk tampilan seperti ini implementnya gimana ya gitu. Apalagi kayak sekarang dunia engineer tuh terus berkembang cepet ya. Jadi rasanya juga tetap perlu yang namanya co-design di situ, kita ajak mereka terus kasih masukan mungkin kayak ah ini desainnya terlalu jadul atau library-nya ini berat, ini nggak ditinggalkan sama developer-nya. Kita punya rekomend nih. Nah, itu bisa kita mastiin bahwa apa yang kita desain itu bisa diimplement gitu. Oke, terima kasih Kak Sofdo atas jawabannya. Semoga dapat menjawab ya, Siti. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi dari Rahmat Setio. Apa mindset yang harus diubah dari seorang graphic designer yang switch career ke bidang UI UX, khususnya untuk menjadi product designer? Silakan Kak. Oke. Seorang graphic designer kan pure grafik ya, dia fokusnya ke gambar. Nah, mungkin tadi itu yang terakhir kan kutipan dari Steve Jobs, bahwa product design itu nggak cuma soal kelihatannya aja dan gimana perasaan yang ingin dirasain, tapi juga bicara mengenai gimana cara kerjanya gitu. Jadi mungkin idealis kita harus dibagi gitu sepertiga, jangan terlalu sesuai kita, karena perlu diingat product design itu untuk user bukan untuk kita. Jadi jangan buat app sesuai ah ini paling bagus gitu. Mungkin bisa mulai dari membiasakan membuat alternatif design ya. Di situ kayak kita buat sesuai bisnis, sesuai sama user masukan, atau sesuai dari kita kayak tengah-tengah antara bisnis sama user gitu. Biasanya di situ lama-lama kita jadi terbiasa, akhirnya kita bisa punya satu atau dua alternatif aja, bahkan atau mungkin satu kalau udah terbiasa bahwa desainnya yang bagus itu yang sederhana tuh kayak gini gitu, nggak terlalu wah dan nggak terlalu worse juga gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira? Oke, masih banyak nih Kak pertanyaannya. Ada dari Vina. Halo Kak Sabdo, izin bertanya, untuk seorang product designer, apakah harus bisa menguasai bahasa pemrograman dan beberapa software design grafik seperti AI dan yang lain-lain? Oke. Ini menarik sih, tadi kan juga udah banyak banget ya, product design tuh luas banget, ada UX engineer, itu tentu butuh programming, tapi kalau teman-teman UX researcher itu nggak butuh programming ya, apalagi UI design, itu mungkin butuh kayak basic knowledge aja, kayak button tuh kayak gimana, terus schedule di situ kayak gimana, elevation, z-index mungkin kalau di programming tuh. Jadi kita bisa nyesuaiin desain kita sama di programming itu gitu. Dan kalau untuk grafik desain seperti kayak AI, Photoshop, Figma tadi gitu-gitu itu bagusnya di fitur-fitur install itu bisa dipakai sih. Karena sebenarnya ya kayak yang Kak Ivan buat tuh portofolio presentasi kita itu di Figma guys. Dan itu kalau misalkan kita nggak explore, kita nggak bisa buat itu gitu, kayak prototype juga. Oh ternyata Figma bisa kayak gini gitu. Apalagi kemarin habis update dulu tuh Figma ada komplain nggak bisa stacking gitu loh, kayak kalau numpuk ya pasti yang awal selalu di bawah gitu, sekarang bisa di custom, terus bisa banyak revamp sih sebenarnya. Nah itu baiknya teman-teman coba buat pelajarin kalau untuk toolsnya ya, software ya. Tapi kalau bahasa pemrograman sebenarnya tergantung mau role apa yang diambil gitu. Apalagi kalau misalkan product design gitu ya, kita nggak bisa, kita kok desain aja, ajak aja tim engineer ngobrol langsung gitu, ada insight nggak gimana nih kalau desainnya kayak gini gitu, sehingga fokusnya tadi bisa diimplement atau enggak gitu. Oke Kak Sabdo, makasih atas jawabannya. Oke, operator ada next question lagi dari Ikrima. Halo Kak, aku ingin bertanya bagaimana caranya untuk mendesain suatu produk menjadi menarik di mata audiens yang dituju untuk produk tersebut. Silakan Kak Sabdo. Oke, biasanya kalau apps itu kan punya usernya masing-masing. Nah, di situ kita butuh persona nih, kira-kira ada kan bagian kayak dia biasanya pakai apps apa. Nah, itu adalah gimana dia akan menganggap software yang sebaiknya seperti apa. Mungkin kalau ada orang bisa pakai TikTok, buttonnya numpuk di sebelah kiri atas, sebenarnya kalau kaidah UX itu kurang oke.
Tapi karena mungkin udah biasa kayak gitu, ya kita bisa buat kayak gitu gitu. Terus kayak, oh dia biasanya pakai dark theme, ya udah kita bisa buat apps kita dark theme gitu. Atau mungkin dia sukanya yang light, yang warnanya putih, flat. Ya itu bisa jadi apa ya, menarik buat dia gitu. Jadi ya di persona ini bisa bantu sih buat mastiin bahwa desain kita sesuai sama yang user harap gitu. Itu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Sabdo. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Dari Autar Eldava. Kak, apakah kita perlu portfolio secara fisik untuk lebih kreatif atau digital saja sudah cukup untuk melamar kerja? Oke, portfolio ini sebenarnya kita cukup satu, kayak cuma web only, desktop only pun juga nggak masalah. Cuma harapan kita kan bisa dilihat langsung sama banyak recruiter ya. Recruiter itu kan punya tim, kemudian user kita juga ada. Belum lagi kayak tim product design yang mungkin jadi kolega kita di kantor, itu bisa ngelihat portofolio kita. Nah, jadi kalau emang bisa buat accessible di responsive design, kita bisa digital aja. Tapi kalau emang kita mau lebih bisa diakses offline, online, mungkin bisa di print gitu. Ya emang lebih keluar biaya sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Next question. Ada dari Early Patricia, bagaimana perjalanan Kakak untuk menjadi seorang product designer? Karena kan sebelumnya saat kuliah masuk jurusan TI. Silakan Kak Sabdo tanggapannya. Oke, tadi ada di CV sebenarnya, cuma mager bukanya itu CV udah lama, udah 3 tahun yang lalu, soalnya belum diupdate. Jadi awal gini, aku tuh 2016 itu mulai kayak mikir, jadi ini banyak macamnya gitu, jurusannya banyak. Dulu kan laptop kentang ya, jadi ya udahlah, gak mungkin jadi Android developer, makanya jadi web. Di web situ kan sempet, kalau gak salah tadi teman-teman lihat, khusus web gitu ya, itu terkait karena mentornya itu aku kenal, dan kemudian minta ajarin dia, dia merekomend, ya udah masuk aja ke sini kursus gitu, ntar sesuai materinya ada gitu kan. Nah, di situ udah kelar, kemudian aku coba terapin jadi freelance. Nah, freelance buat portofolio. Nah, di situ namanya full stack teman-teman ya. Jadi dari mulai ngedesain sampai implement ke server tuh kita kerjain. Nah, terus berkembang front end back end. Nah, ngelihat kayak oh, gua kan sukanya desain nih, ya udah kemudian aku pilih lah jadi front end, terus back end dikerjain sama teman kita dari yang freelance sendiri jadi berdua. Nah, situ belajar kayak maksud gue kayak gini loh sama back end gitu tektokannya. Terus lulus kemudian coba apply jadi UI UX dan diterima gitu, itu di perusahaan yang fokusnya ke smart government gitu sih. Jadi kita bisa belajar di situ juga, kayak fokus ke situ gimana. Sebenarnya nggak jauh beda ya, karena di fase front end itu kan juga ada validate tadi ya, gimana desainnya sudah oke atau belum, bisa diimplement gitu kan. Akhirnya lama-lama ya akan jadi product designer gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin kalau dari aku nih, aku punya pertanyaan juga, boleh nggak nih Kak Sabdo? Boleh. Oke, misalnya nih, kalau misalnya boleh tahu, Kak Sabdo tuh memang dari awal lulus kuliah ingin berkecimpung di dunia produk designer atau kayak gimana nih, Kak? Yes, awalnya karena TI, ya jadi programmer ya, jadi targetnya mau jadi front end gitu. Cuma karena ngelihat makin kesini makin spesifik lagi, jadi ya udah jadi product design. Dan dapat kesempatan kayak tadi ya. Sebenarnya kalau pas lulus tuh apply-nya dua, Anara. Semua opportunity di front end sama semua opportunity di product design. Yang nyantol yang di product design, ya udah. Jadi ya udah, didalemin lah di product design gitu. Oke, jadi karena ada opportunity di sana juga ya, Kak? Iya, betul. Ya kita kan karena masih nyari kerjaan kan, ya udah. Kalau kita bisa, ambil aja gitu kan. Betulnya malah nyaman di sana atau gimana nih, Kak? Jauh ini yang Kakak rasakan apa itu selama bekerja sebagai seorang product designer?
Seru sih, karena skill kolaboratif kita benar-benar di-improve terus dari hari ke hari. Karena ada kalanya kita ngajak mereka brainstorm, tapi karena ngerasa kayak, ah, gue kan tim sales, gue kan tim marketing, gue kan gak ngurusin produk, pokoknya produk jadi kita pasarin gitu. Ternyata gak kayak gitu, kita gimana komunikasiin ke mereka, peran kalian itu juga penting dalam development produk gitu kan. Engineer biasanya bilang, yaudah desain aja nanti kita lihat bisa diimplement atau enggak gitu. Sebenarnya kan kita butuh mastiin dulu desain bisa diimplement kan, bukan desain dulu pas diimplement gak bisa diganti, trade gitu kan, enggak. Jadi ya kita komunikasiin bahwa sebenarnya ada sense of own. Jadi kayak kalau kalian ada di dalam tim, ini juga apps kalian. Rancangan kita itu rancangan kita semua, bukan rancangan personal product designer di sini gitu. Dan itu seru sih, kayak kita selalu belajar setiap hari gitu. Wow, pasti banyak banget nih pengalamannya selama kakak bekerja di dunia product designer. Kalau gitu Pak, ya menurut kakak diantara misalnya kesempatan kerja kan bisa dari freelance, ada dari tech company atau corporate agency. Terus kalau menurut kakak, change paling banyak diterima yang dimana kalau misalnya teman-teman nih yang baru ingin memulai karirnya itu gimana change yang paling banyak diterima dan juga teman-teman bisa dapetin ilmu paling banyak gitu. Maksudnya kan kalau misalnya ilmu bisa didapat dari mana aja nih Kak, kita bisa belajar dari mana aja, nggak harus terpaku dalam satu hal. Jadi balik lagi menurut kakak punya rekomendasi nggak? Misalnya kalau misal kita ini memulai, kita tuh harus startnya dari mana dulu nih kalau misalnya sebagai product designer gitu Kak? Ya, buat dapat pengalaman ya? Iya. Nah, kalau misalnya masih kuliah dan masih jauh dari tahun lulus, bisa mulai kayak ikut event-event gitu, UX challenge, ya udah ikut aja gitu. Terus minta insight kayak, oh ini dinilai, terus ditanyain nih salahnya di mana, baiknya kayak gimana, terus coba iterate, ya mungkin kehadiran mentor itu penting gitu. Terus kalau udah, misalkan udah mau deket-deket akhir tahun, terus punya kesempatan intern, ambil intern. Jadi kalau sebisa mungkin, sebelum kita jadi full time, kita di intern tuh udah belajar banyak hal. Karena intern tuh juga membuat kita kayak begitu udah jadi full time, kita nggak bakalan pasif di grup gitu. Kayak kita udah, wah kita udah biasa kayak gini, FGD-an bareng, saling kritik, kasih masukan gitu. Jadi kayak gitu sih, kalau misalnya emang masih jauh, bisa dari kompetisi hackathon, event meetup, atau UX challenge. Tapi kalau misalkan udah deket-deket mau lulus, baiknya intern gitu. Atau freelance bisa. Ya, jadi mulai dicicil dari sekarang-sekarang nih mungkin teman-teman kalau misalnya mau berkarir di sana. Terus juga Kak, tadi aku sempat kepikiran juga kalau misalnya tadi kan kita bisa belajar dari mana aja, terus juga nggak terpaku kan, benar banget kata Kak Sabdo kalau misalnya ada mentornya itu akan lebih membantu daripada saat kita belajar sendiri. Mungkin kalau lagi belajar sendiri, ikutin kelas-kelas online gitu, bingung mau tanya dari mana, karena mentornya nggak langsung. Jadi nunggu mungkin tutorial dari YouTube, terus kita nunggu, ya, nunggu tutorial balas komentar kita itu akan makan waktu. Tapi kalau misalnya ada mentornya langsung, bisa langsung ditanyain gitu ya, Kak? Betul. Oke deh. Terima kasih, Kak Sabdo, atas jawaban dan pemaparan materinya kita. Jadi sama-sama bisa belajar dan dapat insight baru. Sebenarnya masih banyak lagi nih dari tadi pertanyaan yang masuk karena rekan-rekan antusias banget sama materinya dari topik pertama hingga topik kedua tadi. Gak hanya itu, tunggu dulu nih guys, kita masih belum selesai karena selanjutnya kita akan coba hubungkan kembali para pemateri kita yaitu Kak Ivan Bagus Winuntun dan Kak Irfan Sabdo Mustafa untuk memberikan closing statement atau closing remark. Kepada Kak Ivan, apakah sudah terhubung kembali? Halo. Halo, Kak Ivan. Oke, Kak Ivan, untuk closing remarks-nya dipersilakan terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, apa ya closing-nya? Kalau dari temanya kan how to kickstart your career as product designer. Tadi udah sempat disinggung banyak juga ya sama siapa tadi namanya dulu? Ya pokoknya kita sebagai product designer kalau mau berkarir sebagai product designer kita harus punya banyak case study sih
sebenarnya nggak terharus banyak, tapi satu aja yang powerful gitu ya. Teman-teman coba buat satu yang powerful, tapi itu bisa nunjukin gimana thinking prosesnya teman-teman gitu. Dari mulai prosesnya sampai ketemu solusinya gitu. Nah, intinya jangan takut mulai sih, kayak mungkin bingung ya, banyak banget nih frameworknya gitu kan. Mungkin teman-teman bisa mulai satu aja dulu, kayak buat case tadi, nanti coba di review gitu. Mungkin bisa tanya-tanya juga ke teman-teman yang lainnya, gimana nih proses gue tuh udah cukup oke atau belum gitu. Jadi mulai aja dulu lah. Oke, paling itu aja sih. Aku balikin ke Nara. Oke, terima kasih Kak Ivan atas closing statement-nya. Oke, berikutnya ada closing statement dari Kak Sabdo. Kepada Kak Sabdo, dipersilakan. Ya, aku dari aku mungkin soal produk design. Jadi, ada banyak kerjaan di dunia ini terus berkembang, kan? Jadi, salah satu produk desain yang menuntut kita untuk terus belajar terus gitu. Dan produk desainer ini adalah salah satunya. Jadi setiap ada problem baru, kita akan belajar hal baru. Kenapa? Karena kayak yang tadi disinggung juga kan di slide juga, bahwa produk desain ini adalah titik ketemu di mana bisnis, teknologi, sama customer ketemu gitu. Jadi kita harus bisa ngimbangin itu, di mana teknologi bisa memenuhi kebutuhan bisnis dan kebutuhan customer-nya. Gitu aja. Oke, terima kasih untuk Kak Ivan dan Kak Sabdo atas closing statement-nya. Langsung di take note ya, rekan-rekan semua. Dicatat dari tadi itu kita sudah bahas materinya, ada dua topik. Itu dicatat poin-poin pentingnya, sebenarnya semuanya penting. Tapi mungkin teman-teman punya highlight sendiri untuk setiap materi yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih juga karena sudah berkenan menjadi pemateri kita pada Tech Talk UI UX, How to Kickstart Your Career as a Product Designer pada hari ini. Semoga sukses terus kakak-kakak semuanya. Sehat-sehat juga, semoga ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya, aku akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh Kak Ivan Bagus Pinuntun, Senior Product Designer at Tokopedia, dan Kak Irfan Sabdo Mustafa, Product Designer at Credibook. Jadi, dapat dirangkum atau kita ambil kesimpulan bahwasanya tadi dibacakan product design sama dengan UI UX atau dapat dikatakan merupakan seseorang yang terlibat dalam proses mendesain produk dari awal hingga akhir atau hingga selesai. Kemudian juga product design memastikan menyelesaikan masalah dengan baik dan menghasilkan solusi yang tepat. Harus bisa menyampaikan alasan kita mendesain dengan jelas sehingga mampu meyakinkan stakeholder. Kemudian juga kita sempat bahas perbedaan UI UX product designer. Di industri ini belum terlihat jelas perbedaannya, jadi lebih memperhatikan requirement dan job desk ketika kita mendaftar kerja. Di Tokopedia, product designer-nya lebih fokus ke strategi, jadi setiap flow-nya udah ada timnya sendiri, begitu. Lalu kemudian kita juga bahas tentang karir. Jadi principal itu lebih ke teori-teori, sementara manager lebih menghandle member yang akan nantinya ditangani. Kemudian ada freelance, tidak terikat dengan jam kerja, semakin banyak jam kerja jadi makin banyak penghasilannya gitu. Kemudian ada tech company seperti Bukalapak, Tiket, dan Tokped. Kemudian ada corporate juga, yaitu BUMN. Ada agency, studio design, misalnya kayak tech solution. Oke, jadi kalau kalian mau dapat project lebih variatif kerjanya nih, misalnya freelance sama di agency, tadi sarannya dari Kak Ivan itu kalau baru mau mulai, jangan terlalu idealis, coba aja dulu. Seperti pengalaman Kak Ivan juga ya, Kak Ivan juga awalnya coba apply dan alhamdulillah diterima ya Kak. Kemudian juga untuk cara mulainya itu gampang banget, tadi juga udah dikasih tips, misalnya kayak kita buat studi kasus atau buat portfolio, cari mentor, terus juga mentornya bisa nih dari Kak Ivan langsung. Nah kalau misalnya mau dapet mentornya Kak Ivan, mungkin kalian bisa coba tadi
hubungi Kak Ivan lewat sosial media yang ada, misalnya LinkedIn ataupun lewat Instagram ya tadi. Oh. Oke, selanjutnya seperti yang tadi juga kita belajar hal-hal yang kita inginkan, misalnya ada praktek-praktek nih, kita coba belajar sendiri, misalnya bisa dari kita buat portfolio juga dari hackathon, intern, freelance, atau kita juga coba buat buat portfolio, terus juga kita coba cari kerja yang berhubungan dengan product design dari sekarang ini. Jadi kita bisa mempercantik CV masing-masing, teman-teman, biar bisa kalau dari sekarang berarti sampai nanti pengalamannya pasti akan jauh lebih banyak daripada nggak mulai sama sekali. Jadi mulai aja dulu gitu. Selanjutnya juga ada seperti kutipan yang dibahas tadi, good design is a good business. Jadi make sure buat kalian yang mau serius mendalami bidang ini, pastinya futureable banget buat kedepannya. Apalagi di dalam UI UX ini, desain bagus aja nggak cukup. Jadi kalian wajib banget prioritasin kebutuhan dari user. Oke. Okay. Baiklah, itu dia tadi kesimpulan atau insight yang kita dapatkan dari para pemateri kita. Kali ini yang akan membawakan materi dengan baik dan pastinya keren-keren juga. Saya ucapkan terima kasih untuk para undangan, para pemateri. Tadi kita dapat menambah ilmu juga ya, pemateri, dari pemateri dan juga rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersama dengan kami dengan antusias hingga dari pagi tadi hingga pada hari ini dan seterusnya. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita tadi dapat menambah ilmu kita semua dan juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk lebih semangat menekuni karir sebagai product designer. Demikianlah sesi materi pada hari ini. Saya Nara Kresnananta selaku moderator pada Tech Talk UI UX 2022. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya izin pamit undur diri. Selanjutnya acara saya kembalikan ke MC Kak Hafez. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kepada Kanara yang telah memandu acara kita pada hari ini. Dan juga saya mau berterima kasih banyak nih kepada Kak Ivan dan Kak Irfan Sabdo yang udah mau sharing mengenai product design kepada teman-teman GJC hari ini. Jadi gimana nih teman-teman materinya tentang how to kickstart your career as product designer tadi? Pastinya kita banyak banget dapat insight baru ya teman-teman dari kedua pembicara kita pada hari ini. Dan acara selanjutnya yaitu simbolis penyerahan plakat atau e-certificate kepada Mas Ivan Bagus Pinuntun sebagai pembicara pertama. Dan saya mau mengundang juga nih kepada Mas Ivan Bagus untuk kembali on cam, Mas, agar kita bisa mendokumentasikan simbolis penyerahan plakat atau e-certificate. Oke, okay, thank you, Hafiz. Oke, okay, apakah sudah di screenshot? Saya mau undang juga nih kepada Mas Irfan Sabdo Mustafa sebagai pembicara kedua untuk kembali on cam agar kita bisa mendokumentasikan simbolis penyerahan plakat dan sertifikatnya ini. Halo, halo. Iya. Ya. Internet enggak stabil. Gimana, Kak operator? Oke. Udah di screenshot ya. Dan Mas Irfan Sabdo.
sama teman-teman, yaitu pengumuman best question dari kedua sesi Q&A pada hari ini. Untuk best question sesi pertama, menangnya adalah Kak Alvina Damayanti. Yay. Dan untuk best question sesi kedua, yaitu Kak Hanif Widi Prasetyo. Yay. Selamat kepada para peserta yang sudah terpilih menjadi best question. Dan untuk penukaran hadiahnya, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu @gdsc_ug. Oke, selanjutnya kita mau dokumentasi terlebih dahulu nih bareng teman-teman sebelum kita penutupan nantinya. Jadi buat teman-teman boleh silakan on cam ya, biar kita bisa foto bareng-bareng bareng Kak Ivan dan Mas Sabdo juga nih. Ayo teman-teman yang mau ikutan dokumentasi boleh silakan on cam. Gimana? Kak operator ada yang bisa dokumentasi itu? Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini kan ada 4 slide ya. Jadi kita screenshot di slide pertama terlebih dahulu. Mungkin gayanya bisa pakai gaya andalan GDSC dulu, teman-teman. Kayak gini. Gimana, kakak operator? Udah di screenshot? Mungkin kita hitung aja kali ya. 3, 2, 1. Oke, ini slide pertama. Untuk slide yang kedua, bisa foto lagi. Gayanya sama. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Dan yang terakhir, slide keempat. Gaya juga masih sama. 3, 2, 1. Gaya, boleh gaya apa aja, teman-teman. Mungkin boleh kakak operator? Boleh gaya dulu nih. Mungkin dari slide pertama lagi. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Slide yang ketiga. 3, 2, 1. Dan yang terakhir. 3, 2, 1. Oke. Udah selesai dokumen. Terima kasih nih kepada kakak operator. Selanjutnya teman-teman diinfokan kembali nih buat para peserta yang kan oleh panitia tiket dari GDSC UG. Atau teman-teman bisa feedbacknya di weekly class mobile development, career and soft skill development, dan event-event GDSC UG yang lainnya. Kalian bisa follow Instagram kita di @gdsc_ug dan jangan lupa untuk join Discord kita agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi untuk acara-acara kita selanjutnya. Sudah di-share ya sama Kava, atau kalian bisa langsung di-scan aja barcode-nya teman-teman. Baiklah, mungkin tidak terasa saya kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Belum acara ini saya tutup, saya mau ngucapin terima kasih dulu kepada para tamu undang.
para pembicara, dan para peserta yang sudah hadir pada acara TED Talk How to Kickstart Your Career as a Product Designer pada hari ini. Semoga ilmu yang telah didapatkan